Pemirsa, sejumlah juru parkir liar lari kocar-kacir saat petugas merazia pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Petugas bahkan sempat mendapat perlawanan saat penertiban berlangsung. Petugas Satpol PP langsung menyergap juru parkir liar di kawasan Jalan Bekasi Timur, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Rabu siang. Seorang juru parkir yang lolos dari razia mencoba melarikan diri. Meski petugas meminta berhenti, namun pria ini terus berlari hingga akhirnya berhasil ditangkap. Sementara penertiban di kawasan Klender, Jakarta Timur, petugas sempat mendapat perlawanan dari sekelompok pemuda. Petugas sempat mendapat lemparan kayu dari salah satu pemuda sebelum mereka melarikan diri. Sekelompok pengamen dan seorang wanita serta pengumpul barang bekas juga terjaring dalam penertiban pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS. Kita dapat 8 PPKS dan ini langsung dikirim ke Panti Sosial Cipayung. Untuk harapan ke depannya seperti apa? Ya, nanti selama bulan Ramadan kita lihat untuk melakukan penjangkauan PPKS di wilayah Kecamatan Pulau. 8 orang PPKS yang terjaring razia didata di kantor Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur sebelum diberi pembinaan di Panti Sosial Bina Insan Cipayung, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.